Ruas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Afaman syarahallahu sadrahu lil islam fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiham mathaniyata qasha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendak. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Afaman yattaqi biwajhihi su'al 'adzabi yaumal qiyamah وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Maka, apakah orang-orang yang berlindung dengan wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan. كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Qur'an ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran.
قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. Yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salama lirajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu.